fashion puasa di London? Ternyata bukanya lebih cepat daripada Bristol. Iya. Setelah itu sama aja. Di Bristol bukanya jam berapa? Hari Sabtu terakhir 20.33. Tapi kan setiap hari itu bakalan lebih lama 2 menit atau gitu. Sama-sama, di London juga awal-awalnya kayak jam 20, sekarang jadi 20.27. Iya, jadi kan, nambah setengah jam. Hari pertama puasa kita tuh masih belum jam 7 gak sih? Atau 17, 7 jam, sekian, sekian setengah 8-an. Iya, sekarang mau setengah 9. Oh, Akbar. Wah, emang ya. Makin malam, aja. Makin malam makin berat. Ya, tapi kan ini malam terakhir, hari terakhirnya kita bisa buka di sini tuh wow banget, ramai banget. Ketemu orang Indonesia lainnya. Iya. Come on. Udah porsi keberapa, Bu? Ini mau aku mau ngomong aku enggak bisa. Aku enggak representatif. Ini mau ngomong biasa kalau persiapan Bristol. Ini tayangin di mana nih? Wih. Gayanya. Maunya mana sih ya, Nen? Maunya di mana? Metro Imsak ya. Udah enggak ada semua. Enggak ada ya. Udah. Metro Imsak. Kita dulu mantap makan kimchi ya. Kimchi. Kok kimchi mulus? Tteokbokki. Oke. Sekarang kita mau pulang ke flat habis dari London Central Mosque. Terus tadi kita kayak nungguin takbir gitu tapi enggak ada ternyata. Kita lagi jalan mau ke masjid. Tapi enggak langsung ke masjid, harus ke station dulu. Di sini menurut kamu vibes-nya kayak lebaran di Indo enggak? Beda lah. Sepi. Kenapa? Sepi ini sekarang. Kebetulan juga lagi holiday di sini. Tapi sama juga maksudnya kalau kesepiannya tuh sama kayak di Indo gitu loh. Kan kalau mau sholat itu sama-sama kayak sepi. Terus enggak kan kita lihat orang yang jalan ke masjid. Iya. Maksudnya karena dia libur-libur juga kan. Iya. Sepi tokonya tutup cuman kayak rame di jalan. Rame orang-orang silaturahmi. Di sini. Kita ketok-ketok di rumah orang. Udah gitu, itu gak ada kastengelnya pula. Dikasih bir. Dikasih wine. Gak marjan. Dikasih wine nanti. Di Indo kita disuguhin marjan rasa jeruk. Melon. Marjan melon. ABC jeruk. Di sini kita disuguhinnya wine. Champagne. Ring-ring gitu. Nah, kalau sekarang udah berasa kayak lebaran di kampung. Ini sekelompok ya kan? Ini kita ada sekelompok, terus depannya ada orang lagi. Banyak rombongannya. Terus tadi depannya lagi juga ada ibu-ibu. Banyak banget yang foto di situ nih BTS nya sampai banyak banget tasnya. Oh iya, itu ini yang versi profesional, ada Mbak Nadia sama Eka. Ini yang versi iya. Eka, siapa Elsa jadi versi itu ya? Ini versi BTS nya ini BTS. Sekarang kita sedang menyaksikan proses perekaman videonya Mbak Nadia. Ya, makasih Kak. Boleh. Mana itu? Tunggu si itu. Si Sally. Ayo.
di tenda biru. Di mana tadi dibilangnya? Eh, di apa? Tikar biru. Oh, tikar biru. Di bawah ya. Iya, makasih, Kak. Di bawah di mana? Itu. Oh, yaudah, ayo. Mana si Sally? Oh, di lapangan itu kita. Hai. Halo, Mbak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Minal aidin, Mbak. Di sini sama bapak-bapak ya. Boleh pegangin HP-nya dulu enggak? Tolong. Dingin entar sini. Oke. Kita dikasih plastik buat naro sendal, sepatu biar enggak hilang. Dan biar tikernya juga enggak kotor. Hai Mai, jadi gimana kesan dan pesannya? Kita ala-ala Mbak Nadia iya. Tadi sama Eka ya. Gimana kesan dan pesannya? Kesannya seneng banget karena bisa lebaran, bisa ngerasain vibes lebaran. Ada sholatnya juga, terus ada takbiran juga. Yang semalam kita gak sempat dengar takbiran, jadi takbiran sendiri itu. Nyampe jam berapa aku di rumah nungguin takbiran? Apa? Nyampe jam berapa di rumah? Hampir jam 12 ternyata zong. Walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah, sadaq wahdah, wa nasar abdahu wa azza jundahu wa hadabal ahzab wahdah. Kebelet pipis, saking kebeletnya sampai salah ya ambil sepatu orang. Untung pas aku pikir ini sepatu kamu loh. I promise I'll be very short, don't worry. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang syariat Islam, sehingga kita bisa menjalankan salah satu syariatnya, syariat beliau, yaitu
udah lagunya udah sayonara banget. Udah pulang. Ayo kita pulang. Enggak sih, ini kita enggak mau pulang, kita mau jalan-jalan. BTS. Di balik foto-fotonya Elsa yang nanti dia bakalan upload entah di IG, entah enggak tahu ding dia upload atau enggak. Ada fotografer yang totalitas. Ada juga stylistnya juga yang benerin baju dia. Jadi Indra tuh jadi panitia di sholat id di Wisma Nusantara. Gimana kesan-kesan kamu jadi panitia? Gak ada, biasa aja. Ngantuk. Kayak sombong banget, biasa aja. Apa kayak soalnya bangunnya lebih awal, terus kan jauh kan dari sampai sana banyak jamannya banyak, terus banyak ketemu sama teman-teman juga. Capek nggak? Enggak sih. Ada cuma HP-HP-nya lobet karena kan tadi pas apa bagian aku tuh yang punya scan barcode pakai HP pribadi kan lobet terus gitu aja sih. Oh tutup. Oh coming here belum berarti. Apa? Enggak dengar. Wih, mantap. Lihat nanti ada di vlog My Billionaire.